بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الرحيم. Kita masih di muka surat 92. Qala fadilatu Syekh Muhammad Ibnu Mani hafizahullahu taala wa syafah faidah. Qala al-Imam al-Lalikai rahimahullah wa huwa yatakallamu an halil mubtadi'. Dalam keadaan beliau berbicara tentang keadaan orang, tentang keadaan ahli bid'ah, la syai'a indahu illa madghul batil. Tidak ada yang dia miliki kecuali menelan sesuatu yang batil. Jelas mubtadi mungkin apa, hafal Quran atau hafal beberapa hadis atau banyak hadis atau apa, tetapi itu semua tatkala tidak bermanfaat untuk dia, dikatakan kalau dalam istilah orang Arab la syai', atau istilah untuk orang yang terkait dengan Yahudi dan Nasara apa, laisu ala syai', dan semacam itu, tak ada apa-apanya, sekedar apa, menelan sesuatu yang batil. Wa inna madinuhu ad-dajaju wal bak-bak. Wah. Dojat yaitu apa? Membuat kegaduhan. Syariat sudah jelas mestinya ibadah dengan tenang, tahu-tahu dia membuat ide-ide baru begini. Oh, gimana kalau kita buat ini? Akhirnya buat gaduh, buat orang jadi bising-bising gara-gara dia. Wal bak-bak. Enggak tahu ini bak-bak. Sebagian masyayikh menggunakan istilah ini untuk orang yang mengulang ucapan orang lain, bak-bak. Tapi tak tahu ana untuk makna sebenar dari istilah bak-bak. Wasiyah yaitu teriakan-teriakan. Ini terutama yang suka demonstrasi. Walak-lak, wallah bahasanya masya Allah ya. Entah apa aja ini. Insya Allah ana cari lagi, ana cari lebih dahulu. Enggak dijelaskan. Ya beliau pun enggak ngasih penjelasan ya apa ini maknanya. Intinya adalah bukan ilmu, walaupun nampak teorinya hebat-hebat sampai terbentuk apa? 5 asas, 5 asas Mu'tazilah dan semacam itu. Atau 10 asas Hasan Al-Banna. Ini seakan-akan hebat bahasa itu, tapi tak ada ilmu sebenarnya di dalamnya. Tahdzirus salafi minal bid'ah, peringatan para salaf dari kebid'ahan-kebid'ahan. Maksiat jelas berbahaya, tetapi apa? Tetapi bid'ah lebih berbahaya lagi. Ya jelas kita wajib memperingatkan orang dari kesyirikan, kemunafikan, kekufuran dan yang sebagainya. Tapi perkara ini memang apa? Al-bid'ah baridul kufur, kata para ulama, dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin. Bid'ah adalah posnya kekufuran, makanya bahaya. Akan membuka pintu pada kekufuran nanti. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah saja, yaitu melakukan ittiba. Ittiba itu bagaimana? Telah dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Kalau tak salah Anda dapatkan di dalam Masail, Masail Abu Dawud As-Sijistani. Kumpulan pertanyaan-pertanyaan Abu Dawud kepada Imam Ahmad itu. Yang namanya ittiba adalah mengikuti apa yang dari Rasul dan mengikuti apa yang datang dari para sahabat. Atau istilah yang lain, ittiba adalah engkau mengikuti sesuatu berdasarkan asar, bukan sekedar berdasarkan apa? Nilai besar seseorang, tapi tahu oh hujahnya ini, ada asar salaf ini, misalkan itu ittiba, bukan taklid. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat-buat perkara baru. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi. Apa yang bukan agama di kalangan sahabat, dia pada hari ini juga bukan agama, kata Imam Malik rahimahullah taala dalam riwayat Ibnul Majishun rahimahullah. Tayib, agama sudah sempurna, tak perlu letih lelah membuat ajaran baru. Ini diambil dari Al-Ibanah punya Ibnu Battah. Yang kedua, waqala Abul Aliyah Rufai' bin Mihran rahimahullah, wa alaikum bi sunnati nabiyikum, kalian wajib setia kepada sunnah nabi kalian, walladzi kana alaihi ashabuh, dan setia kepada ajaran yang mana dahulu para sahabat beliau ada di atasnya. Baik, maka memang tidak boleh dipisahkan antara sunnah nabi dengan sunnah sahabat. Ikut sunnah berdasarkan cara pemahaman para sahabat. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, hindarkan diri kalian dan hindarilah hawa nafsu ini. Dijelaskan oleh Asy-Syatibi dalam Al-Iktisam, juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, segala sesuatu yang menyelisihi wahyu itu dikatakan hawa.
Iya tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mereka tidak mengikuti kecuali apa yang menjadi hawa nafsunya, yang diinginkan oleh jiwa mereka. Persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka petunjuk. Berarti kata imam yang tiga tadi, yang selain hidayah Allah, yang selain wahyu, itu adalah hawa nafsu. Tayyib wa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak mau memenuhi seruanmu wahai Rasulullah, maka ketahuilah mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi kalau tidak ikut Nabi, itulah yang dikatakan mengikuti hawa nafsu. Allati tulqiya, tulqiya atau tulqiya ya. Allati tulqiya bainan allati tulqi bainan nasil adawata wal baghdha. Yang mana hawa nafsu itulah yang melemparkan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Tayyib, seandainya itu murni sunnah, niscaya apa? Orang akan saling berkasih sayang, saling cinta, bahkan apa? Hubungannya lebih dekat daripada hubungan saudara senasab. Tapi kalau ada hawa nafsu muncul, maka memang akan timbul kebencian, timbul permusuhan dan sebagainya. Karena kata Asy-Syatibi, sunnah itu akan selalu bersama dengan jamaah, sementara bid'ah akan selalu bersama dengan furqah. Bid'ah lah yang menimbulkan furqah, perpecahan. Tayyib. Tapi boleh jadi orang pemikirannya sama, manhajnya sama, tetapi kenapa bermusuhan? Ada hawa nafsu dari sisi yang lain, ada syahwat. Mungkin apa? Syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat perebutan, perebutan wanita, boleh jadi. Tetap hawa nafsu juga, tapi dari sisi yang lain, bukan hawa nafsu yang terkait dengan pemikiran. Tetap hawa nafsu lagi yang menimbulkan perpecahan itu, sebagaimana yang hawa nafsu yang menyebabkan anak Adam yang satu membunuh anak Adam yang lain, itu hawa nafsu juga. Hawa nafsu tapi terkait dengan wanita, bukan masalah pemikiran yang menyimpang. Yang ketiga, qala Abu Nuaim rahimahullah haddatsana Sulaiman ibn Ahmad. Abu Nuaim Al-Asbahani kalau meriwayatkan dari Sulaiman bin Ahmad, maksudnya adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub At-Tabrani, Imam Tabrani. Beliau muridnya Imam Tabrani. Banyak meriwayatkan dari Imam At-Tabrani. Qala haddatsana Ahmad ibn Abdul Wahhab, qala haddatsana Abu Mughirah, qala haddatsana Al-Auza'i an Hasan ibn Atiyah qal mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, tidaklah suatu kaum, sekelompok orang membuat suatu bid'ah, mengadakan suatu bid'ah di dalam agama mereka, illa naza'allahu min sunnatihim mislaha, kecuali Allah akan mencabut dari sunnah mereka itu semisal dengan itu. Tatkala mereka mengikuti kebatilan, maka mereka terhalangi dari kebenaran di dalam perkara itu. Mengikuti, kalau mereka berbuat syirik, maka mereka terhalangi dari tauhid di dalam bidang itu. Kalau mereka mengikuti bid'ah, maka mereka akan terhalang dari satu sunnah di dalam masalah itu. Summalam ya'udha, summalam yu'idha ilaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah tidak akan mengembalikan sunnah tadi kepada mereka sampai hari kiamat. Ini tentunya ancaman. Kalau orang taubat, nah dia akan jadi ahlu sunnah, jadi orang yang bagus dan sebagainya. Tapi jarang yang mendapatkan itu. Ini di dalam Al-Hilyah dengan sanad yang sahih. Tamam. Yang keempat, wa'an asimil ahwal siqah. Adapun ucapan Imam Yahya bin Ma'in kullu asimin do'if, ini tentunya apa? Tidak betul. Karena apa? Banyak asim memang do'if dari para rawi. Tapi yang di hadapan kita, asim al-ahwal, Asim bin Sulaiman al-Ahwal ini siqah. Dan yang kedua adalah Asim bin Bahdalah, beliau shadduq. Yang di dalam, yang meriwayatkan apa itu? Qira'ah kita ini. Qira'ah apa itu? Hafiz an Asim. Asim bin Bahdalah, beliau shadduq. Shadduq di dalam riwayat, tapi imamun fil qira'ah. Jadi tidak betul semua yang namanya Asim dalam riwayat adalah do'if. Ada yang siqah, seperti yang di hadapan kita. Asim bin Sulaiman al-Ahwal. Rahimahullah qala Qatadah. Ya ahwal, inna rajula idza btada'a bid'atan yambaghi laha an tudzkar hatta tuhzar. Ya, ini sebenarnya ada kalimat yang lebih panjang. Tatkala apa itu? Ini terkait dengan cerita siapa ya? Iya, yaitu Asim al-Ahwal bercerita kepada gurunya yang ini, yaitu Qatadah, tentang syubhat-syubhat yang didatangkan Amr bin Ubaid. Yang pendiri akidah Mu'tazilah itu. Di antaranya kan Amr bin Ubaid kerjasama dengan Biras dia. Biras kah? Biras atau ipar ya? Ipar dia.
yaitu siapa? Wasil bin Atok. Nah, inilah Amr bin Ubaid. Nah, Asim al-Ahwal cerita ini Amr bin Ubaid bicara begini-begini, maka Qatadah pun mencela orang itu. Kemudian Asim al-Ahwal mengatakan, kenapa saya melihat para ulama menggibahi ulama yang lain, saling menggibahi? Maka beliau mengatakan, ya Ahwal, inna rojula idha betada'a bid'ah, wahai Ahwal, sesungguhnya seseorang itu jika dia membuat bid'ah, yang bagilah antutkar, wajib untuk itu disebut hatta tuhdar, sehingga bid'ah itu dihindari. Jadi bukan kita suka-suka hati mencerca, mengerusak kehormatan orang, tapi agar orang menjauh dari bid'ah orang tadi. Kalau orang tadi sendiri tak mau menjauh dari bid'ah dia, dia disebut agar orang sekalian menjauhi dia, sehingga selamat dari bid'ah yang dia bawa. Kalau tidak memang apa, teman itu berbahaya bagi teman yang lain, kalau bukan sama-sama orang yang bersih. Selesai dari syarah usul itikad ahli sunnah wa jamaah. Ini sanadnya sahih tentang ucapan Qatadah kepada Asim al-Ahwal itu. Yang kelima, qala al-Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah, barang siapa mengada-adakan di dalam Islam suatu bid'ah dalam keadaan dia memandang itu sebagai kebaikan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah, maka sungguh dia telah menuduh bahwasanya Muhammad SAW mengkhianati risalah, ia membuat tambahan-tambahan atau mengurangi syariat sehingga datang orang berikutnya melengkapi apa yang Nabi tidak mau menceritakan. Nah, ini menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah berarti. Li'anna Allah yaqul, karena Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tapi kenapa kebaikan ada yang belum diajarkan Nabi? Berarti Nabi ada apa-apa ini. Na'udzubillah kalau orang sampai melakukan yang seperti itu, menuduh Nabi berbuat itu. Mungkin tuduhan itu dengan lisan, dan ini adalah apa? Langsung kafir orangnya. Tapi jelas mereka tak berani demikian. Maka sekedar apa tuduhan dengan apa hal, yaitu perbuatannya seakan-akan menuduh Nabi, mengatakan oh ini baik. Kenapa kebaikan itu disembunyikan oleh Nabi kalau begitu? Oh Nabi tak tahu. Kalau Nabi tak tahu, gimana engkau tahu? Sementara Jibril turun ke Nabi, bukan turun pada dirimu, dan seterusnya. Tayyib. Fa ma lam yakun yauma idzin dina fala yakunul yauma dina. Maka beliau Imam Malik mengatakan, maka sesuatu yang tidak menjadi agama pada hari itu, pada 9 Dzulhijjah di hari Arafah tahun 10 itu, kalau di hari itu suatu perkara bukan bagian dari agama Nabi, maka pada hari ini juga dia bukan dari agama ini. Terkait dengan apa itu? Tuduhan terhadap Nabi atau apa istilahnya itu, buruk sangka kepada Nabi, ini sekedar selingan aja ya. Kemarin disebar oleh sebagian masyayikh dari Yaman apa itu ucapan tulisan dari sebagian penulis Iran terkait dengan apa itu, ada seorang khatib di Iran, dia sampai bersumpah demi Allah, orang yang tidak tahu bahasa Persia dia tidak akan masuk surga. Langsung ada apa bapak-bapak di situ menangis. Maka si penulis ini bertanya, kenapa engkau menangis? Engkau kan orang Iran, tak kan engkau tidak tahu bahasa Persia? Dia mengatakan, saya menangis bukan itu, tapi menangis karena Nabi Muhammad tak tahu bahasa Persia. Gimana masuk surga? Pemikiran makin memesal. Iran. Berarti apa, wajib belajar bahasa Persia? Wah, muskilah. Tayyib, kita tambah satu lagi. Yang keenam, wa qala binul mubarak rahimahullah, sahibul bid'ah ala wajhihi zulmah. Pelaku kebid'ahan di wajahnya itu ada kegelapan. Iya, karena telah kita lewati bahwasanya bid'ah ini termasuk kedzaliman terbesar. Mungkin menuduh Allah atau mungkin menuduh Nabi. Ini kedzaliman berarti. Ya, kedzaliman jelas apa? Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Sebagaimana dalam hadis Ibni Umar dan hadis Jabir, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, ternyata di mata hati, di mata-mata mukminin yang memiliki mata hati yang tajam, dia akan melihat wajah-wajah mubtadi'ah adalah gelap. Wa iniddahana kulla yaumin salasina marrah, walaupun setiap hari dia itu memakai minyak, meminyaki kulit dia kah, atau wajah dia selama sebanyak 30 kali.
Ini kalau di kalangan orang Arab ya, masa yang sejuk kita perlu pakai apa? Memang pelembab agar tidak pecah-pecah kulit kita, dan tangan dan kaki juga perlu agar tidak bersisik. Ya, walaupun sampai 30 kali, tetap ini akan menjadi nampak gelap di mata orang-orang yang memiliki firasat yang tajam. Baik, maka kalau di seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kalau tak salah juga Anda dapatkan di dalam Syarah Usul Itiqad punya Al-Lalikai, tentang apa? Mimpinya sebagian ulama bahwasanya si fulan ini wajahnya jadi hitam di alam mimpi. Maka ini menunjukkan apa? Dia tidak di atas sunnah. Dia terkena pemikiran-pemikiran bid'ah. Tayyib. Dan itu juga terpandang di dalam beberapa perkara, masalah wajah yang hitam. Tayyib. Ilahuna wa wallahu a'lam. Yaitu apa? Secara maknawi bukan secara hissi. Tayyib. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.